Hai girls, kembali lagi di YouTube channel cewebanget.id bersama aku Gita. Di video kali ini, aku akan kasih tahu kalian manfaat lain Vaseline Petroleum Jelly selain untuk kulit. Nah, ternyata bisa juga loh buat bikin ombre lips. Kira-kira gimana caranya? So, stay tune. Nah girls, pastinya kalian tahu banget ya kalau Vaseline Petroleum Jelly ini manfaatnya tuh banyak banget. Nah punya aku nih udah jelek kayak gini karena emang kalau misalnya beli yang gede itu tuh dia awet banget dan bisa buat apa aja, bisa buat kalau misalnya kulit kalian kering, entah itu tangan, entah itu bibir, atau bisa di bagian kaki juga, terus bisa untuk menutrisi rambut juga. Pokoknya ini kayak manfaatnya tuh banyak banget dan kayaknya nggak habis-habis gitu, walaupun ini kayak aku udah belinya sekitar 1 tahun yang lalu. Nah ternyata selain untuk kulit nih atau melembabkan kulit kering, nah Vaseline Petroleum Jelly ini bisa juga digunakan sebagai tambahan kosmetik loh girls. Nah salah satunya adalah untuk membuat tampilan ombre lips kalian jadi lebih cantik atau lebih glossy. Nah ini adalah solusi yang pas banget kalau kalian tuh suka ombre lips atau suka tampilan bibir yang glossy tapi kalian lagi kehabisan lip gloss di rumah atau mungkin lagi emang gak pengen beli barang baru aja gitu, pengennya pakai yang udah ada di rumah dan kalian punya Vaseline Petroleum Jelly ini. Nah jadinya Vaseline ini bisa menggantikan fungsi lip gloss atau lip balm kalian dan bisa membuat tampilan bibir jadi lebih glossy terutama kalau kalian bikin tampilan ombre lips. Nah kira-kira gimana caranya? Yuk stay tune terus sama aku karena aku akan kasih tahu step by stepnya. Nah untuk looks ombre lips kali ini aku akan menggunakan 2 produk pastinya. Nah untuk base-nya ini aku akan pakai lipstick dari Bubah Alfian X Rosa ini di shade yang namanya Giselle. Lalu untuk bagian yang warna yang lebih gelapnya ini aku akan pakai Cheek Stain by Lizzie Para ini di shade Cherry Tart. Oke, sampai sini sebenarnya look ombre lipsnya ini udah jadi, tapi aku akan tambahin si Vaseline Petroleum Jelly di atasnya untuk menambahkan kesan glossy dan juga lembab. Nah girls, ini dia hasilnya Vaseline Petroleum Jelly sebagai lip gloss untuk nambahin kesan glossy di bibir kalian dengan look ombre lips. Nah kalau menurut aku ini tuh kesannya emang kayak pakai lip gloss ya, tapi emang gak seheboh lip gloss. Tapi menurut aku malah ini tuh kesannya natural banget dan pas banget nih buat kalian yang kira-kira gak suka kalau bibirnya kelihatan. Biasa kalau orang bilang ya, kalau misalnya pakai lip gloss tuh kayak abis makan gorengan gitu, kayak bibirnya berminyak. Nah ini tuh gak ada kesan yang kayak gitu, jadi masih kesannya tuh bibir yang sehat dan kayak bibir yang lembab aja gitu. Dan menurut aku ini juga gampang banget cara pakainya dan nyaman juga. Gimana girls tadi tips aku mengenai memakai Vaseline Petroleum Jelly sebagai lip gloss kalian? Nah misalnya kalian suka boleh banget nih komen di bawah kalau misalnya kalian punya tips-tips lainnya dan kira-kira kalian pengen aku bahas apa nih untuk video selanjutnya. Jangan lupa juga ya untuk like dan juga subscribe YouTube channel cewebanget.id dan selalu update terus di playlist My Looks My Rules. Aku Gita, sampai jumpa di video berikutnya.